Warga yang tinggal di Dusun Beringin Lawang RT 1 RW 6 Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah mendadak gempar. Pasalnya Musli Safyudin, 21 tahun, pemuda yang tinggal sendirian di rumahnya, menjadi korban pembacokan pada Sabtu 20 Juli 2024 pukul 1.15 dini hari. Beruntung korban segera tertolong setelah berteriak minta tolong. Teriakan korban terdengar oleh Komariah, kakak perempuan korban, yang rumahnya tak jauh dari rumah korban. Saya tidak lihat jam, ya cuma keluar, langsung lari ke sini, terus tangan, saya tahunya saya yang paling parah itu kelihatan saya, tangan, terus kuping tapi tertutup sama adik saya itu. Setelah menuju rumahnya, korban sudah ditemukan berlumuran darah di ruang tamu dekat pintu. Kapolsek Jenggawah AKP Eko Basuki Teguh mengatakan pelaku masuk dengan melewati jendela berukuran kecil di samping kanan rumah. Pelaku masuk dan keluar melewati tempat yang sama. Terjadinya percobaan pencurian dengan kekerasan itu mengakibatkan korban mengalami luka bacok di bagian kepala sebelah kiri cukup parah. Kemudian rahang kiri dan kedua tangannya juga ikut terkena sabetan senjata tajam jenis celurit. Korban dibacok oleh pelaku saat melakukan perlawanan. Pelaku tertangkap basah oleh korban sehingga nekat membacok dengan senjata tajam yang dibawa. Tak ada barang milik korban yang hilang karena aksi pelaku diketahui oleh korban. Akibat serangan tersebut, korban dilarikan ke IGD Puskesmas Jenggawah yang selanjutnya langsung dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Balung. Saat ini pun polisi masih meminta keterangan korban dan saksi lainnya. Untuk mengetahui pelaku dan motif pencurian dengan kekerasan tersebut, Satreskrim Polsek berkoordinasi dengan tim Inafis Polres Jember. Sekitar 1.5 jam tim Inafis melakukan olah tempat kejadian perkara. Pertama kali datang, tim Inafis langsung menuju kamar depan tempat tidur korban. Dari dalam rumah korban, tim Inafis mengamankan beberapa barang bukti, seperti gorden pintu kamar depan yang dibacok pelaku, asbak dari kaleng bekas rokok, kipas angin, bungkus rokok, serta barang bukti lainnya. Untuk sementara, pelaku masih dalam lidik, kemudian kita sudah koordinasi dengan pihak Resmob dan Inafis yang sudah di TKP, tadi sudah olah TKP, ada beberapa barang yang mungkin bisa menjadi petunjuk dalam penyelidikan lebih lanjut.